Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita kembali kaji cahaya. Jadi kita sudah beberapa kali mengkaji cahaya, tapi belum tuntas juga ya. Di dalam Al-Quran cahaya mendapat posisi yang istimewa, dijadikan nama salah satu surat, yaitu surah ke-24, surah An-Nur. Dan ada satu ayat yang cukup panjang yang menggunakan 5 kata Nur, dan di dalam ayat itu yaitu surah An-Nur ayat 35 diawali dengan ungkapan Allahu nurus samawati wal ard, ya, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kita akan melihat sisi lain, ya, bahwa cahaya ini menjadi perburuan orang-orang beragama, manusia secara umum, untuk keluar dari kegelapan menuju situasi yang terang benderang, situasi dengan cahaya. Nah, demikian juga para ilmuwan. Dan ada ilmuwan yang cukup unik. Dia disebut sebagai ilmuwan terbesar abad 20, ya, ilmuwan yang sangat populer dan bahkan mungkin paling populer. Dan dia pun juga mendapatkan hadiah Nobel. Nah, ketiganya itu karena cahaya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu suatu fenomena yang muncul di awal abad 20, yaitu ketika cahaya dilewatkan, dikenakan pada plat yang dihubungkan dengan rangkaian listrik, untuk cahaya tertentu yang dilewatkan itu tidak menimbulkan arus, tetapi untuk cahaya tertentu yang lain itu langsung menimbulkan arus. Nah, apa masalahnya? Karena ini cahaya, jadi cahaya menimbulkan arus listrik, maka kemudian ini disebut fenomena efek fotolistrik. Foto itu cahaya, listrik itu aliran arus listrik. Nah, menurut teori yang ada, karena ini cahaya, maka penjelasannya harus dengan teori gelombang elektromagnetik, teori Maxwell. Maka kalau kita jelaskan dengan teori Maxwell, maka butuh waktu minimum, ya. Jadi cahaya itu menggetarkan elektron di dalam atom, maka butuh waktu minimum sekitar 2 pekan untuk bisa melepas elektron itu dari ikatan atomnya. Itu. Tetapi ternyata untuk gelombang tertentu, begitu dikenakan pada plat, langsung timbul arus seketika. Tetapi untuk cahaya yang lain, berapa lama pun kita kenakan pada plat, tidak akan ada arus. Nah, ini nggak bisa dijelaskan sekian lama, sampai kemudian Max Planck membuat hipotesa, ya, terhadap fenomena distribusi energi radiasi benda hitam, yang di situ dipostulatkan bahwa gelombang terpaketkan, paket itu adalah sifat materi. Nah, maka Einstein itu kemudian mengadopsi gagasan Planck ini dengan menyebut bahwa foton atau cahaya ini berlaku seperti halnya materi, maka foton ini kemudian menumbuk. Jadi bukan lagi diserap energinya untuk menggetarkan elektron dalam ikatan atom, tetapi menumbuk. Makanya begitu energinya itu lebih besar dari ikatan, itu bisa langsung melepaskan. Nah, sukses, ya, penjelasan SN ini. Jadi menumbuk, menumbuk itu adalah sifat partikel, bukan sifat cahaya. Jadi Einstein menambahkan sifat partikel pada cahaya. Nah, dan efek fotolistrik ini kemudian menjadi pilar, ya. Jadi tidak lagi dipandang sebagai cahaya, tetapi sebagai partikel begitu. Dan ini bisa menjelaskan dengan sukses fenomena fotolistrik.
dan ini menjadi pondasi dari mekanika atau fisika kuantum, ya. Dan Einstein dapat hadiah Nobel karena penjelasan efek fotolistriknya ini. Padahal teori kuantum itu adalah teori yang paling tidak disukai oleh Albert Einstein, ya. Jadi, dan ketidaksukaannya ini diungkapkan dengan pernyataannya yang sangat terkenal, ya, God does not play dice, atau kalau dalam bahasa Arab, innallaha la yal'abu darda ma'al kaun, sesungguhnya Allah tidak sedang bermain dadu dengan jagat raya. Itu ungkapan yang terkenal. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika di awal abad 20 ada pertanyaan yang mendasar, gelombang cahaya dari ruang angkasa itu bergerak merambat sampai ke bumi itu dengan medium apa? Karena gelombang itu menjalar memerlukan medium. Nah, maka pada waktu itu dihipotesakan dengan apa yang disebut dengan ether, lalu dilakukan eksperimen oleh Michelson Morley, ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ada apa? Mewakili dua katalah cahaya yang melewatkan cermin, ya, cermin yang miring seperti itu. Nah, kalau tidak ada ether maka akan sampai pada waktu yang sama. Kalau ada ether, ada angin ether, itu akan sampai pada waktu yang berbeda sehingga kemudian ada perbedaan fase. Tetapi hasil eksperimen itu memperlihatkan bahwa ether itu tidak ada. Nah, terhadap hasil ini kemudian Einstein membuat postulat, ya, postulat yang terkenal yang terkait dengan bahasan kita. Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya di dalam vakum itu sama untuk semua pengamat, yaitu sekitar 299.792 kilometer per detik. Itulah kecepatan cahaya tetap untuk semua pengamat. Nah, ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan teori relativitas khusus. Dan salah satu implikasi yang sangat terkenal dari teori relativitas khusus itu adalah relasi massa dan energi yang diungkapkan dengan rumus E sama dengan MC kuadrat, ya. Nah, saking terkenalnya formula ini, ya, sehingga kemudian hampir tidak ada orang yang pernah sekolah itu tidak tahu rumus ini, dijadikan hiasan, ya, bahkan juga kemudian dijadikan gambar t-shirt, ya, hiasan kalung, bahkan di taman-taman kota itu karena populernya Einstein dengan formula EMC kuadratnya itu. Ya, bagi kita EMC kuadrat itu bisa dipanjangkan, E itu endas, M itu mumet, C-nya itu C kuadratnya itu cekot-cekot. Jadi endas mumet cekot-cekot karena saking ruwetnya menurunkan teori ini. Itu cahaya yang kedua Einstein, yaitu cahaya yang absolut dengan kecepatan yang tidak berubah. Yang ketiga, Einstein itu juga, ya, merumuskan apa yang dikenal dengan teori medan Einstein yang menggambarkan tentang kelengkungan ruang waktu, distribusi massa energi, dan efek dari reduksi volume, gitu, ya. Nah, salah satu prediksi dari teori medan Einstein itu adalah, ya, jadi dari persamaan ini menyatakan bahwa lintasan benda yang melewati massa M itu akan mengalami pembelokan, ya. Jadi kalau massanya itu besar, maka ini akan mengalami pembelokan. Nah, itu prediksi dari sebuah teori. Teori tetaplah teori. Kebenaran teori harus diuji, dan hakim terakhir dari sebuah teori itu adalah laboratorium, itu adalah alam. Jadi bagaimana membuktikan bahwa cahaya itu dilengkungkan, ya, maka momen yang ditunggu itu adalah gerhana matahari total, ya. Jadi kita lihat gerhana matahari total ini. Nah, apa yang diharapkan?
Kita tahu bahwa gerhana matahari total itu terjadi kalau bulan berada di antara bumi dan matahari. Sedemikian rupa sehingga kemudian cahaya matahari terhalang oleh bulan sehingga ada bagian di bumi yang di situ mengalami gerhana matahari total, sehingga meskipun siang hari di tempat itu akan melihat situasi yang gelap seperti halnya malam. Maka kalau seperti malam dia akan bisa melihat bintang-bintang di langit. Nah, sekarang persoalannya adalah kita harapkan kalau kita tarik tempat matahari gerhana total itu di tempat itu ke bulan, ke matahari, di situ lurus kemudian ada bintang. Ya. Nah, kalau jadi seperti ini, kalau ya, jadi di lurus ini ada bintang begitu. Nah, kalau cahaya bintang itu bergerak lurus, maka bintang itu tidak akan kelihatan di daerah yang mengalami gerhana matahari total itu, ya, tidak akan kelihatan. Karena apa? Karena cahayanya akan terhalang oleh matahari. Tetapi kalau mengalami lintasan yang berbelok, melengkung, maka cahaya itu akan tetap terlihat. Nah, jadi itu. Dan ini kemudian untuk menguji apakah posisi bintang itu benar di situ, ditunggu 6 bulan kemudian, ya. Sehingga ketika malam kita tahu, oh benar bahwa bintang itu berada di posisi seperti yang diprediksi 6 bulan sebelumnya ketika saat gerhana matahari total. Nah, momen itu datang, yaitu gerhana matahari total 29 Mei 1919, ya. Ada ekspedisi pengamatan gerhana yang dipimpin oleh astronom Anderson, dan ternyata memang bintang itu teramati, dan dengan kata lain bintang itu cahaya bintang itu dibelokkan saat melewati benda masif yaitu matahari, ya, dan itulah yang sekaligus kemudian membenarkan apa yang disebut dengan kelengkungan ruang waktu Einstein. Jadi cahayanya melengkung, dan begitu ini dipublikasi, maka Einstein pada waktu itu menjadi ilmuwan selebritis dan dinobatkan menjadi ilmuwan terbesar abad 20. Jadi singkat cerita, Einstein, ya, itu dibesarkan oleh tiga cahaya. Yang pertama, ya, cahaya dengan sifat menumbuk, yaitu sifat partikel. Karena itu Einstein kemudian dapat hadiah Nobel. Dan cahaya mempunyai kecepatan absolut, postulat relativitas khusus, dan melahirkan satu formula EMC kuadrat yang membuat Einstein sedemikian terkenalnya di planet bumi ini. Dan dengan teori relativitas umumnya, Einstein memprediksi kelengkungan lintasan cahaya dan membuat Einstein dinobatkan sebagai ilmuwan terbesar abad 20. Itulah cahaya dengan tiga sifatnya yang dirumuskan oleh Albert Einstein, ilmuwan terbesar abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.